Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas media Malaysia, makan bola, sebut timnas Indonesia U23 dibunuh Vietnam U23 di final Piala AFF U23, Garuda Muda kalah lewat adu penalti dalam pertandingan yang digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung alot dalam pertandingan tersebut. Skor 0-0 tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Bahkan setelah melalui 120 menit, kiper timnas Indonesia U23 Hernando Ari mencuri perhatian lewat aksinya menggagalkan penalti Nguyen Quoc Viet pada menit ke-34. Namun, sang penjaga gawang gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor penalti dalam sesi adu penalti. Meskipun laga berlangsung sengit, dengan kekuatan kedua tim terlihat seimbang, media Malaysia Makan Bola menyebut timnas Vietnam U23 telah menewaskan timnas Indonesia U23. AFF U23, Vietnam rangkul gelaran juara tewaskan Indonesia. Demikian judul yang diberikan oleh media Malaysia tersebut untuk melaporkan hasil pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Vietnam U23. Vietnam secara sah bergelar juara Piala AFF U23 2023 selepas menewaskan Indonesia pada aksi final yang berlangsung di Stadium Provincial, Rayong, Thailand, lanjut keterangan dalam laporan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, comment, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.